Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial cara daftar aplikasi AxisNet. Bagi teman-teman yang menggunakan kartu Axis dan ingin mendaftar atau login di aplikasi AxisNet, silahkan simak video ini karena di sini kami akan berbagi tutorialnya. Oke, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami ini. Terima kasih. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload atau menginstal aplikasi AxisNet. Teman-teman bisa install via Google Play Store ya, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Jika teman-teman ingin mendownload lewat Google Play Store, langsung saja klik Play Store, kemudian ketukkan di sini AxisNet, kemudian cari. Nah, di sini teman-teman akan langsung dibawa kepada aplikasi AxisNet. Oke, karena saya sudah mendownload, maka langsung saja saya buka aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal ketika kita mau login aplikasi AxisNet. Nah, sudah, langsung saja teman-teman klik bagian login di bawah. Oke, setelah seperti ini kita klik saja tutup. Kita klik izinkan, kita klik lagi izinkan. Nah, sudah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan nomor Axis kita. Oke, akan saya masukkan nomornya. Oke, pastikan nomornya sudah benar ya, karena nanti akan ada kode OTP atau kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor kita. Oke, selanjutnya jika sudah benar nomornya, langsung saja teman-teman klik lanjut. Dan kita tunggu kode verifikasi atau kode OTP-nya. Oke, otomatis langsung terhubung ya jika nomornya terpasang di HP teman-teman. Oke, ini ada syarat dan ketentuan baru dari AxisNet. Silahkan teman-teman baca, jika sudah klik saja setuju. Kemudian di sini kita klik OK. Atau teman-teman bisa klik lewati yang ada di atas. Nah, sudah selesai. Kita sudah berhasil login aplikasi AxisNet terbaru 2021 dengan mudah. Teman-teman bisa melengkapi profil teman-teman ya di AxisNet ini di pojok kanan bawah My Axis, klik saja. Kemudian di sini teman-teman bisa melengkapi profilnya di sini ya, di Axis saya ini profil saya. Nah, silahkan teman-teman lengkapi dengan email, nomor HP, dan lain-lain. Oke, demikian teman-teman cara login atau daftar aplikasi AxisNet 2021. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.